sejak buka TikTok and then FYP, banyak orang tanya pasal kedai. Banyak orang datang kedai ke banyak orang datang orang beli kat beg kuning sebenarnya? Okey, sebenarnya dua-dua. Sebab kolektor Hot Wheels ni dia merata satu Malaysia. Dan dan yang jual Hot Wheels bukan saya seorang, tapi sebenarnya banyak. Cuma kita ada coverage yang kelebihan kita. Kita punya account semua naik, business account semua naik. Tapi nak kata orang datang kedai, yes, orang datang kedai dan online pun jalan. So yang datang kedai, ada yang jauh-jauh datang KL sebab-sebab tak singgah kedai Sizaikas. Ada yang kalau ke online tu memang kita regular buyer. Memang tiap-tiap siapa sangka dia orang boleh beli Hot Wheels setiap hari. You? Ya. Walaupun beli satu, tak beli satu dia orang macam dak demam pun. Dia tak log dengan Sizz macam tu. Beli yang tu, time tu beli online ke beli? Beli online. Beli online lah. Beli online. So maksudnya dia masuk live, dia log. Start hari log. Start log. Saya pun tak tahu dia orang print duit agaknya. Itulah. Saya tanya, kau orang print duit ke? Dia orang kerja apa? Dia orang kerja apa? Tapi kalau itu hobi memang ada duit lah. Okay, tadi saya cakap 20,000 berniaga. Berapa lama untuk dapat 20,000 selepas berniaga mainan? Okey, nak dapat the first 20,000 tu daripada 2018 saya usaha kan. Kecil-kecilan. Naik motor. Journey tu sangat. Journey tu sangat panjang. Jadinya saya ada satu mesej lagi untuk kepada anak muda yang nak berniaga dan sebagainya. You kena banyak sangat sabar. Sebab rezeki Allah, kita berbalik kepada rezeki. Rezeki Allah kita tak tahu bila. Tapi kalau you teruskan, you tak give up, you buat, dia akan ada sampai satu point. Dia macam kita berjalan, tak mungkin kita takkan berhenti. Satu point. Bila kita jalan, kita akan sampai satu tempat tu. Okey, inilah tempat kita nak. So dia akan sampai kat satu point tu. Pada titik mental penting. Sekarang sih sudah full time buat bisnes ni ataupun masih bekerja, ada tu kerja tetap. Ada kerja kiki. Pada awalnya saya macam biasalah, ada masa student, masa saya kerja dengan satu company ni saya berniaga. Sebab masa sekarang memang saya fully berniaga diecast saja.